Huh? Eh, 50 sen siapa ni? Dapat 50 sen. Abang Muhammad. Fuh. Alah, duit Hanan tu. Kasihlah Hanan balik. Eh, tak ada tak ada. Abang Muhammad yang jumpa ni. Abang Muhammad punyalah. Ambillah. Apalah diorang berdua ni. Ish. Apa sajalah anak-anak Mak Ti riukan ni. Sampai ke dapur Mak Ti dengar. Entahlah Mak Ti. Dari tadi lagi Muhammad dengan Hanan ni asyik bising je. Ibu, tengok Abang Muhammad ni. Dia ambil duit Hanan. Muhammad? Yelah. Ambillah balik duit Hanan ni. Mak sini tabung. Abang Muhammad masukkan. Nah. Terima kasih. Ada lagi 50 sen lah. Huh? It's magic. Abang Muhammad tipu. Seramnya Hanai. Yelah. Nah, ambil. Ish. Ha, Hanan, pergi simpan tabung tu. Baik, ibu. Eleh, setakat 50 sen. Simpan dalam tabung pula tu. Duit aku. Dalam tabung pun ada. Dalam bank pun ada. Tak kecoh pun. Eh? Hei, kalah lagi. Kalah ke? Ni semua kau punya pasal lah. Relax lah, bro. Nanti mainlah balik. Ahmad, Muhammad, kamu berdua dah solat asal kan? Dah, Mak Teh. Bagus. Maghrib lambat lagi. Apa kata dengan Mak Teh bercerita? Nak? Tunggu sekejap Mak Teh ambil buku, ya? Eh, cerita apa pula ni Ahmad? Entah. Sepanjang Mak Teh kat sini, temankan Ahmad dan Muhammad, Mak Teh akan habiskan cerita dalam buku ni untuk kamu berdua dengar, nak? Buku cerita apa tu Mak Teh? Kalau setakat ada cerita Snow White, Bawang Putih, Bawang Merah, Cinderella, tanahlah Mak Teh. Eh tak, ini cerita lain. Mak Teh pasti Ahmad dengan Muhammad belum pernah dengar lagi cerita ni. Hanan? Oh Hanan. Ya Bu. Mari sini dengar cerita nak. Ha, mari duduk sini Hanan. Eh, lah, kenapa tak simpan lagi tabung tu sayang? Rasa tak selamat lah Bu. Haish, sudah-sudahlah tu. Cerita dah nak mula dah ni. Di dalam sebuah kampung bernama Kerwin Hilir, tinggal sepasang suami isteri ni. Suaminya bernama Saudagar Omar, isterinya pula bernama Siti Kamariah. Mereka berdua ni memang sama cantik, sama padan. Saudagar Omar ni seorang peniaga yang pemurah. Dia suka menderma pada orang susah dan kanak-kanak. Siti Kamariah pula pandai mengaji. Dia yang ajar anak-anak orang kampung mengaji. Tapi yang kesiannya, mereka tak ada anak lagi. Saudagar Omar sedih sangat tengok Siti Kamariah yang selalu bersedih. Saudagar Omar solat hajat setiap malam memohon pada Allah agar dikurniakan anak. Satu hari, Siti Kamariah jatuh sakit. Rupa-rupanya, dia mengandung. Genap 9 bulan 10 hari, lahirlah cahaya mata yang ditunggu-tunggu. Bukan seorang, tapi dua orang. Kembar. Dan mereka menamakan si kembar dengan nama Ahmad dan Muhammad. Eh? Kembar? Ahmad? Muhammad? Eleh, banggalah tu, nyampah. Kiranya Mama dengan Papa bagi nama untuk kami ikut cerita ni ke? Ya ke Mak Teh? Tapi kan, nama kita tak glamour lah. Kawan-kawan semua nama canggih-canggih. Ada nama Daniel, ada nama Darwish, ada nama Mikael. Bersyukurlah, nama abang berdua ni maksudnya yang terpuji, nama Rasulullah tau. Yelah Hanan, kali ni memang Hanan bijak. Terima kasih Hanan. Betul lah apa yang Hanan cakap tu. Ahmad dengan Muhammad patut bangga ada nama yang cantik. Mak Teh, sambunglah lagi cerita tu.
Kalau Mak Teh tak cerita, nanti Hanan pula yang cerita nanti. Eh, Dinda Muhammad, tunggulah kanda. Jangan begitu singkat masa berlalu. Ananda Ahmad dan Muhammad kian meningkat usia mereka. Masih terbayang rasanya kanda saat pertama kali Dinda menangkap mereka. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita dapat melihat mereka membesar di depan mata. Kanda, mengapa Dinda lihat kanda bermuram durja? Apakah yang membuatkan kanda berhati walang? Ingatkah lagi, Dinda, pada nazar kanda, jika kita dikurniakan cahaya mata? Nazar apa, kanda? Ya, kanda bernazar untuk mencari pakaian yang cantik dan tiada di negeri ini, untuk dipakaikan pada anak kita. Tidakkah terlalu lewat, kanda? Ananda Ahmad dan Muhammad sudah membesar. Pada fikiran Dinda, elok kanda lupakan saja hasrat kanda itu. Tak boleh, Dinda. Kanda harus tunaikan nazar kanda itu. Jangan bimbang. Kanda pergi takkan lama. Ahmad, Muhammad, mari sini nak. Wahai anak-anak berdua, esok ayanda akan merantau jauh mencari pakaian yang cantik yang tiada di negeri ini untuk ayanda pakaikan pada anak-anak. Janganlah anak-anak bertanya kenapa ayanda mahu memakaikannya untuk anak-anak. Anak-anak berdua, satu anugerah ilahi buat ayanda dan bonda. Ayanda mahukan anak-anak berdua menjadi orang yang hebat di suatu hari nanti. Ayanda, jangan tinggalkan Ahmad, Ayanda. Jangan menangis, Ananda. Ayanda pergi tak lama. Sepeninggalan Ayanda nanti, Ananda berdua tuntutlah ilmu setinggi mana yang boleh. Bila Ayanda pulang nanti, Ayanda harap anak-anak berdua menjadi orang yang hebat. Baik, Ayanda. InsyaAllah, kami berjanji. Rindu Mama. Rindu Papa. Ya Allah, sayunya hati ini. Selamatkan perjalanan suamiku, ya Allah. Semoga kanda selamat pergi dan kembali. Tak nak dengarlah cerita ni lagi. Mati saja nak buat Ahmad sedih. Kelakarlah kau ni, Ahmad. Selalu kau yang hero. Hari ni, nangis pula. Ish. Tak apalah. Mungkin dia memang tengah rindu kat Mama dan Papa kot. Dia belum lagi dengar cerita ini seterusnya. Mesti dia suka. Nanti Mak Teh pujuklah dia. Muhammad, Hanan, nampak tak betapa besarnya kuasa doa dalam cerita tadi? Saudagar Omar berdoa bersungguh-sungguh nak dapatkan zuriat. Hanan, Abang dah doa ni. Biar Hanan ni jadi pendiam sikit. Abang Muhammad ni kan? Tak dapat kerja.